tak buat bagi dapat tapi yang nak. Ya. Nak nak. Maksudnya dia nak bagi nampak benar. Bagi nampak muka saya ni. Muka saya ni bukannya muka wanted, tak apa. Okey, ini memang cun-cun yang ngam-ngam ni. Nampak tak muka saya? Nampak. Ah, okey. Okey. Jadi benda ni adalah kombinasi sebenarnya, benda pun ada, benda yang ni pun ada. Kau tak percaya? Ya. Dia kata kau badan gemuk ni, dia kata. Ha, ya, kau tak kena, saya kata. Belum kena lagi kalau dah kena. Hmm, betul. Ha. Okey. Dah tak? Dah dah, kamu dah. Ya, macam mana benda daripada yang muda? Ada kurang. Badan saya senang nak naik, nak naik, nak bangun senang. Kalau tidak sebelum ni, nak bangun susah tu. Kalau kita duduk bersenda pun nak bangun tu, Allah. Tapi rasa malas ada. Macam saya cakap lah, kalau dia mula-mula first step, dia memang kita buang dulu apa nak sikit-sikit tu. Kalau kita tak letak boleh buang dia menekor. Ya, sebab dia memang buat akar dia sikit-sikit. Jadi benda-benda macam ni, dia memang kena berperingkat lah. Sebab sakit tu pun dia datang berperingkat. Ya, betul lah. Jadi nak sembuh pun dia berperingkat. Jadi benda-benda macam ni kena di tempat balik lah. Allah. Kenapa kat alamak rumah sekarang dan duduk kat sana? Nombor 50. 50. Lepuh rapat. Lepuh rapat baru. 15 tambah 7. Berapa lama dulu? Baru 2 hari. Oh, kita dah baru 2 hari, baru 2 hari. Oh, saya semalam masuk pindah barang. Kira ni malam kedua lah kat sana. Maksudnya kawan yang kata sewa rumah ke sewa bilik? Saya sewa bilik je. Tapi bilik ni okey lah. Alamak yang dekat kampung tu tak ni temu patung 2344 kampung tu susunan jitahi temu batu masjid, batu masjid temu ke rumah mana ke rumah kawasan mana belum rumah tak tahu depan belakang tepi berdepan itu kawasan keluar masuk bukan keluar luar dekat ni temu oh rumah ni dia dengan tak rumah ni itu pergi kan. Sampai hari ni pun memang kami saya dengan istri saya memang dingin betul lah kami ni. Setelah kita buat kereta makin dingin ke ada nampak sama, yang sama je lebih kurang tengok. Tak tahulah dia pergi ke sana pula dia rasa macam mana kan. Ubat? Dah tak ada benda apa ubat pun kan? Ay, tak ada, tak ada air tapi air tu tak habis. Saya saja tinggalkan sikit habis. Saya cadang ni nak beli air mineral ni. Tapi dah keluar apa ni atau kedai tu tu pakai pun ada air. Ha. Baik lagi. Tengok pun apa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit sikit lah. Sebab tadi saya datang siang setengah jam. Sebab kita keluar waktu orang keluar kerja. Jadi menjam daripada jalan daripada jam. Pasir Putih sampai masuk. Wah. Setengah jam pun sampai. Itu yang bila kedai tutup tak apa saya balik semalam lah. Lagi pula macam tu pula saya buat depan kedai dia. Lagi saya menyampah. Cabut terus. Lagi pula cepat. Cepat lah. Jadi Tuan Zul datang pun tak ada ni. Ah, Tuan Zul kan. Dia tanya saya macam mana saya kata adalah kurang ke tapi benda ni kena
kena buat lebih daripada sekali. Pahaman saya sekurang-kurangnya 3 kali. Tapi bergantung kepada perawat. Maksudnya ustaz yang mengubat lah. Kalau dia kata tak boleh 3 kali ni ustaz, kena datang lagi ni. Tak boleh, kena datang. Kita bagi air putih untuk minumkan. Tambah kita ustaz. Pasal berkatakan takkan saya seorang ni kena, yang lain semua tak kena. Apa ramai yang mulia gemuk-gemuk sebesar ya. Tak ada pun. Kawan saya pun ada juga pada ya. Tapi tak ada pun kena ni kan. Lagi besar agaknya pun lagi. Tu macam arwah hukuman tu. 200 kilo badan dia. Ya, tapi tak kena dia tak. Cuma dia badan dalam dia tu dah tak berapa cantik. Dia ada macam asma, lelah, ada macam-macam lah. Tapi jalan nak balik. Okey, Datuk Anwar siapa ni? Abang Mucik? Okey. Jalan okey. Cuma dia nak jadi ceritanya, dia meninggal tu tiba-tiba dia kena apa, terus meninggal kan? Ada kawan dia kata demam panas kan? Yalah. Kat situ. Ya Allah. Aduh. Takut macam ni tau, takut orang saya tahu hitam dia tambah. Saya takut tu je. Dan kita tak pernah dengar begini. Memang dia nak tengok kita ni benda kita. Kalau mati terus tak puas hati dia, tak puas seronok. Baby dia tengok kita menderita. Dia suka tengok kita macam tu. Dia suka tengok, ya. Macam kita terlantar. Bawa dia puas. Dia puas. Dia tak puas. Ustazah tu cakap, dia ada buruk dengan satu orang. Perempuan ni katanya pernah mengubat kabar-kabar Raja Perak lah. Perempuan ni kata, makcik ni cakap beritahu dengan Ustazah ni anak buah dia lah. Ustazah minta ibu ubat cepat kita, banyak benda dalam badan dia. Kalau tidak, kalau dia lambat ubat nanti dia terlentang, tak boleh bangun dah. Ya betul. Itu yang bila Tuan Zul ajak tu, saya terus pergi je jumpa dengan Ustaz. Tak tunggu-tunggu lah. Lagi lama tu, lagi teruk. Pagi tadi, bangun pukul 3 lebih. Dia jaga. Tak tahu kenapa. Lepas tu saya tidur balik. Jaga-jaga. Tu kesiangan lah. Aduh, sakit. Sakit. Ni. Belah kanan. Kejam. Tujuh macam kejam. Bukan sini. Aduh. Aduh.
tu. Saya dah isyak lagi lah. Memang saya sengaja tunggu isyak dulu. Yalah. Ya, lepas saya isyak pun saya lah. Ya, kita pun tak sustan ni lah. Betul. Sakit tak sini? Tak. Kaki belah kiri ni macam bekak-bekak sikit je dia makan. Tak nampak. Bekak-bekak lah. Tak ada apa. Ada orang kata boleh ingat. Oh. Ya. Ada pergi cek. Cek tak ada apa. Tak apa lah. Pasal saya bawa kampung pergi. Oh. Saya kan? Sebab kalau saya travel, saya tak memang tak bawa air ubat-ubat ni, saya tak bawa, ingat. Adalah sikit lah. Tapi kena top up lah kan. Kalau tidak, dia habis ubat dia. Dan 5 tahun kita tak tahu. Ya lama. Doa tu nak kena kira kira biasa lah ya. Tahu saya kau. Agaknya orang buat ni gila ke bini kau kot. Ya. Dia nak ke bini kau ni dia. Cakap bini lawa je lah. Cakap bini kau pun lawa kan. Dia kata bini dia tak kerja. Bini saya kerja, siapa orang. Bini ni memanglah isteri Ustaz Ishak tu memang tak kerja. Dia kahwin dengan dia, isteri tu Sarawak, orang Limbang. Dia kahwin isteri dia lepas SPM. Oh. Lepas budak tu SPM, anak murid dia. Oh, anak murid. Jadi bapak mentua dia tawarkan kat dia. Oh. Kahwin dengan isteri ni lah. Jadi masa tu dia mengajar Sarawak. Oh. Dia terima lah, sebelah bapak dia pun okey. Muda. Isteri dia tu muda, dia baru 30-an. Dia dah 40. Oh. Dia 32 ke 33 ke. Dia 40. Baik saya 47. Oh, ya. Memang banyak beza lah. 14-15 tahun. Anak pun sampai 7 dah. Ya ke? Jadi, tu dia kata, isteri aku tak campur orang. Duduk rumah je. Isteri kau, bini kau cikgu. Campur orang. Agaknya kot. Bisa buat macam mana? Tak ada. Sakit nak buka-buka ha. Tak nak pegang sebab sakit. Oh, tak kaki pun. Tu. Tuan saya pergi dia nak lari tu. Dia buat rektor suruh pergi pegang ujung kaki kan. Dia kata, okey ni saraf ni okey. Dia tak ada kecil mandi ni. Ada kan? Saya pun cek memang tak ada. Orang yang ada kecil mandi sarang dia tak cantik. Ada tempat pegang tak ada rasa. Ya. Tu dia lawi yang tempat airi tu. Tu yang saya kena tidur. Habis ni kalau dah okey baru kita pergi kat dia. Sebab kalau kita tak buat aduh. Pergi 10 kali kat dia pun kalau benda ni tak selesai, tak jadi. Dia memang selesai kat benda. Kena buang benda-benda ni. Oh, tidak lebih ke? Tapi dia okey. Tapi dia buat okey. Okey. Orang yang tak ada apa-apa semata-mata urat, elok pergi kat dia.
Tuan Sultan kau boleh? Empat lebih. Bos. Bos jawatan dia punya bahagian lah. Oh. Ha, polis ni lain. Ya, kalau bos kalau dia. Bos kalau bos dia ada kebebasan sikit. Ha. Oh. Maknanya kalau dia tengok tak ada apa, dia ada ada time free dia pergi lah. Hmm. Ha. Yang waktu bekerja dia pergi. Maksudnya wajan waktu dia contohnya ada meet, ada mesyuarat ke, ada apa ke, dia pergi pergi jumpa macam ni, jangan. Hmm. Ha. Maknanya dia dah tahu lah petang ni free tak ada apa ni. Ha, tak apa pergi lah. Bos. Saya bukan bos. Jadi kalau nak pergi pun macam Puan Zul ajak tu pun saya berani. Tapi tu saya beritahu, saya beritahu dengan bos saya. Puan, saya ikut Puan Zul ni pergi di ten. Tentang sini yang berubat dia tahu. Tak apa, Ustaz pergi lah. Pasal saya cerita dengan bos saya. Oh, dia faham tak apa. Dia pun ada kan. Dia cerita. Mana terasa dia ada macam macam apa? Syok-syok. Ha. Macam syok tak? Ha. Dia, dia cawangan dia yang kalau dalam filem tu, dalam drama tu CSI forensik. Dia adalah ketua bahagian forensik di IDK. Tu di tent tu forensik, mana kalau ada kejadian bunuh ke apa kan, ada buah dia pergi buat kejadian tu, dia ambil buat ada pisau ke darah ke apa ke. Jadi nak buat dia betul-betul hati kering punya orang. Dah tak takut tengok mayat pun semua dah. Ya, dah. Ah, memang dah lali. Dah lali. Dah macam-macam lah. Itu cerita dia jadi posit Tuan Zul. Tapi itulah, dia ni kadang-kadang gaya pun je. Sian nak tengok. Ya, tak tak menentu. Tak menentu lah. Dia standby, standby. Pernah lalu kita kami buat semain raya. Lepas semain raya, dia jumpa makan sikit-sikit kan. Kita panggil lah diorang yang standby dekat di dekat forensik tu. Cik, cik datang cik. Sebab orang semua dah pergi kan. Cik datang, cik ada makan makanan, ada lemang semua. Datang lah, datang sini makan sekejap. Dia orang datang lah, 3-4 orang. Datang makan-makan semua, dah habis makan, balik, balik jawab. Satu raya tu. Satu raya tu. Dia dah orang nak bunuh-bunuh. Ya, tak raya, tak raya. Kena stand by. Giliran dia orang tu, stand by. Kena stand by. Kena stand by, ha. Tapi, tapi, tapi tak tentu lah. Kadang-kadang tahun depan tu dapat pula cuti. Cuti, ya. Macam trafik langsung susah lagi, ya. Tiap-tiap tahun raya memang tak ada cuti. Oh. Dia orang cuti bila? Bila dah orang dah habis raya balik, oh, boleh cuti. Ha, tu trafik pula. Kesian tak tengok trafik. Ini macam ni. Tapi ada kurang ni. Kalau tidak ada dulu, semua pegang lagi. Betul. Ada kurang lah. Nanti benda tu beransur kurang lah. Beransur. Tapi taklah semua. Banyak lagi. Dia sebab sakit dia pun. Dia dah datang pun. Datang pun beransur. 2015 atau 16, saya tak tahu. Dia mula datang lah. Kan? 4 tahun, 5 tahun. Maknanya, maknanya orang yang umur tu, dia tahu rumah saya kat mana. Dan dia memang kenal saya. Teki dia. Memang kenal saya. Maknanya orang ni kenal saya. Kalau orang tak kenal, dia tak tahu rumah. Ya, rumah. Ya. Takkan dia nak tanya, tak tahulah kalau dia tanya orang pula, mana rumah saat ni? Tak tahulah kan. Tapi orang kampung kami ni, biasanya kalau orang yang orang asing, diorang kan akan akan macam bila pusing, kereta pusing keliling 3-4 kali, diorang akan syak. Siapa ni? Kereta macam orang luar tapi pusing 3 kali dalam kawasan dalam kampung susuan ni. Apa hal ni? Sebab pernah berlaku kes pecah rumah. Kami pun pernah kena pecah rumah. Buat tuan kerja tu pun sebelah, sebelah lebih 12 time tu? Haa.
Tapi memang mak yang buat tu mak dadah. Ha, memang bila boleh datang pun memang apa telinga keling grill tu putus. Oh betul kan? Dia potong. Dia potong tu dia boleh masuk. Masuk. Ha. Si baik dalam bilik ni habis semua kain-kain ber- habis betul ha, betul semua. Memang dia geledah habis. Rumah dah. Isteri saya dah takut dah. Bang-bang kemeja semua kan. Rupanya dengan kuasa Allah tak jumpa. Alhamdulillah. Tak jumpa. Tak jumpa. Cari-cari beli belakang bagai mai jumpa. Ha, dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang dia nak cari barang berharga. Ya, itu lewat dia cuma pun. Yang yang lesap biuk nasi karet. Oh, dia lapor. Oh. Tahulah. Yang tu lesap. Ha, yang tu lesap. Yang lain tak nampak pula. Ha, TV ke apa tak ada. Ni itu pula. Agaknya dia tak nak balik tangguh sopun. Toyok kare nasi kare pun jadilah. Kalau jual pun dapat duit kata. Ha. Mak dadah. Oh ya. Dah panggil. Tak ada kata pak lepak kita tak ada berat apa tak ada nak masuk. Ada nak masuk ada. Agaknya lah kot. Boleh bawa ni balik rumah ni. Hmm. Aduh. Aduh. Heran ni lutut saya kena ni masa pergi umrah. Oh, 2012. Oh, lama dah. Lama dah lutut ni lagi ini. Itu yang saya terkejut dulu. Saya kata dah 5 tahun kata. 5 tahun kata. Kena ni 2012. Macam mana pula benda tu sampai 2015? Tak tahulah kan. Dia ditumpang pada benda yang memang dah sakit. Ah, boleh jadi. Jadi si A ni dia tak boleh. Kita tengah sihat, kita pun kena sihat tak boleh. Dia oh, ikut dia, lorong dia. Oh gitu. Ha, ini kalau kita memang dah ada efek kata betul. Ha, jadi attack betul je. Oh gitu. Kalau kita ada bawah pinggang, dia attack bawah pinggang. Ha. Dia memburukkan lagi keadaan. Jadi dia boleh makan buruk. Macam barang saya, dia kena sihir orang asli. Katanya pakai ini pakai ni pakai batu pakai jarum cucuk dekat sendi mana jadi orang tu cucuk dekat bawah pinggang pinggang dia roh tu saya tak boleh bangun dia nak bangun sakit dia bangun sakit jadi terlantar tak kati pergi bawa ubat di adalah satu arwah ataupun orang tu elok elok benda tu pulang pada orang yang hantar. Oh, dia pula terima azab lah. Dia pula orang yang menyuruh hantar ni. Bukan dukun orang sendiri tu. Orang yang ni lah. Aa. Yang sobat tu kan. 6 bulan lepas tu mati orang. Mati tu. Dan lepas dia nak buat kat orang tu pun memang itu tujuan dia pun kan. Sakit dia sakit. Mati kan sekejap. Dia tak lipat. Lipat macam mana? Wow, buat lembut dia. Tidak lagi tu boleh keras. Macam bangunan tadi pun keras. Makanan tak. Kepas yang beza. Beza dengan tinggi. Kanan tu jadi hitam tu macam Ustaz kata ni macam cancer kan? Cancer tu kan? Biar ni, cancer kulit ni. Lepas dia nampak merah ni. Maksudnya? Dah okey. Lepas dalam tu tengah hitam tu pun. Ya. Ini nampak kulit yang nampak lah. Dia ikut kulit. Nampak merah ni okey.
Terhitam pun ya. Ya. Tak ada jalan dalam. Ini yang peliknya sakit ni selalu kena kat orang dia. Ya, dia pun panggil ni simptom kaki gajah. Ya. Ha. Yang dia punya kemudahan. Tapi yang hantar ni bom India ke ataupun orang tu sendiri memang ambil daripada amalan tu apa dia punya tu. Agak-agaknya. Lupa. Sebab tu saya percaya tapi tak tahu lah Ustaz punya pandangan jadi kan. Kalau kalau orang asli kita cari bom orang asli nak keluar kan. Kalau siam cari bom siam keluar kan. Kalau dia cari bom India keluar kan. Tapi dia orang semua kapi bukan di silam kan, jadi berpantai sama lepa lah. Jin sama jin bertelaga. Jadi takut kita jadi kita pun terbabit sekali. Kita pun rosak. Itu pasal. Itu je. Sebab tu yang waktu saya tu pergi jumpa arwah janggut tu. Dia pandai. Dia keluarkan pun semua. Tapi arwah tu saya dah jadi lembik lah. Jadi dah tak sebab dia dah tujuh puluh lebih. Oh. Dia dah boleh jalan bila semua tepi dah tak pulih macam sebelum kena. Sebelum kena. Dua tahun lepas tu dia meninggal. Tapi boleh jalan pun semua last sekali tu saya ingat lagi. Dia ajak pergi buat eksen mani. Dia pernah kerja masa polis tu. Polis pecek. Dia pernah kerja polis tu. Jom kita pergi polis tu mani-mani. Nak tunggu berapa bulan sebelum dia. Pergi macam orang muda betul tu. Menangan suar. Pergi mandi ni apa semua. Arwah nenek tak nak ikut. Abah kau je nak pergi kita ke apa ni. Usul tak nak pergi kita. Abah kau je nak pergi. Bawa saya pergi arwah atuk ni. Pergi polis kan mani-mani. Macam kita pergi teruk atik lah. Pergi mani-mani laut kan. Tak sangka hajat dia nak meninggal. Dia macam agaknya mungkin dia tahu dia dah. Tak lama. Tapi dia tak cakap lah kan. Yang saya pasal tu dia duduk mesti malas depan rumah ni. Dia pandang kat luar. Aku pandang apa? Tak ada apa kat depan pun kosong je. Apa pandang apa kat luar tu? Dia diam. Mungkin dia dah nampak malaikat maut. Sebab memang dalam hadis Nabi pun kata malaikat maut ni bila nak setelah nak meninggal dia akan datang ke rumah. Setiap hari kisi mati ni boleh melihat mereka mutu datang hari ziarah. Tak tahulah Ustaz punya pandangan je ni. Kan? Bila dah meninggal tu saya yakin memang kita pun Ustaz belajar memang betul. Tapi kita tak pernah melihat keadaan tu sendiri. Ya, kita biasa dengar cerita-cerita tunggu kita je. Bila arut tu saya memang saya nampak. Bila meninggal tu pun saya fikir patutlah arwah ni selalu duduk pusing malam duduk ajak aja masuk dalam tak nak. Dia pandang luar. Kadang-kadang bila dia nak masuk tidur kan dia masuk dalam. Wah, apa tu duduk kat depan tu bang, duduk kat sini bang, pandang keluar tu. Masuk dalam, tak sejuk kat luar. Jadi yang kan dia orang negeri juga. Saya orang Sembilan. Orang tu pergi je. Tapi baru balik daripada tu dia pergi polis juga. Ya. Apa nama? Fahmi. Di mana? Seremban. Jadi bila kan tinggal tu baru kita faham cerita. Betul lah Nabi cakap. Seseorang yang meninggal bila beberapa ketika, beberapa hari ke, minggu ke, bulan ke, macam tu lah. Macam tu yang kita keluarkan nama beruang berterbiat tu. Dia jadi pelik-pelik kan, tak pernah melawak, dia melawak. Biasa melawak, dia tiba-tiba tak melawak, dia serius, dia tak pendiam. Biasa dia ramah, tiba-tiba dia pendiam. Biasa pendiam, tiba-tiba dia ramah. Dia jadi berbeza. Tu mungkin ada. Tapi biasanya kita tak faham. Tak sengaja Allah Ta'ala jadikan kita tak faham. Ya, bila dah mati barulah keluar dalam paper tu. Arwah kan pagi. Baru kita ingat kan. Kadang-kadang pun dia tak faham pasal. Janggut tu pun meninggal pasal orang Sabah test dia. Test dia. Orang Sabah bawa dia pergi Sabah. Ubat sana lagi kau sana betul tu yang kata benda bawah beli tu kat hari tu
sana. Jadi orang sana test dia sakit, buat balik sini, buat balik semenjuri, tinggal di sini. Kerana punya memang orang akan test dia test. Jagut, kita pagi dia jagut. Pasal dia jagut, dia orang Kedah. Tu saya kata kalau saya tahu ni memang saya kalau jagut tu hidup lagi, memang saya pergi cari dia. Saya tahu rumah dia kat mana. Pernah bawa arwah tu saya pergi berubat dengan dia. Tapi dia dah meninggal. Kalau tak, memang saya pergi jumpa jagut. Jagut tolong jagut ni untuk ni, aku tahu ni tak apa. Tapi yelah, kalau saya dia macam kita muka kan, dia muka tu dia orang tua. Jadi dia punya tak macam sebelum dia kena lah, dia okey lah boleh bangun semua, tapi badan dah lemah. Kalau tidak, tak boleh bangun. Tak boleh bangun. Doktor hospital pun tak tahu nak kata apa. Sampai satu peringkat nak ambil, nak ambil air tulang, nak ambil air tulang belakang ni. Dia ada orang buat kajian ni tu. Tapi bapak saya dengan Pak Long saya tak bagi. Dia boleh kena sign surat tu. Betul. Tak bagi. Tak bagi. Orang macam saya pun, arwah macam saya pun kena. Kena macam tu. Lebih kuasa sama juga. Untuk cek semua elok, darah sekelok. Tapi rupa macam orang sakit. Kena sihir juga. Orang yang buat tu orang yang sama. Orang yang sama kan? Orang yang sama. Suami dia. Jadi, dia dah lepas dia buat makcik saya, dia buat pula arwah tu saya. Pasal apa? Sebab tu arwah tu saya dalam mahkamah. Mahkamah tu lah buat tuntutan cucu. Ni arwah sepupu saya ni lah. Arwah tu saya kata, dia ni dulu aku tahu dia ni kaki judi ni. Memang banyak main judi ni aku tahu lah dalam mahkamah. Jadi dia ni dah marah. Dia dah marah tu yang dia cari apa orang Pulau Keri buatkan arwah tu saya. Jagut yang cakap. Dia cakap, ni orang laut ni, orang laut punya ni, Pulau Keri. Nampak dah siapa dah ya. Nampak dah, dia pernah kata hebat, tak hebat ni jagut tu. Tapi tak tahulah dia pakai ilmu apa, kita tak tahulah kan. Tapi dia macam ustaz ni juga, ada baca-baca, ada zikir-zikir semua. Dia jemput kita, boleh, aku boleh pulangkan balik. Pulang balik. Pulang balik kat dia ni. Tu kan 6 bulan lepas tu dia mati. Jadi, tapi masalah, sepupu saya, dia tempel tu lah, bapak dah mati. Mak dah meninggal dulu, bapak mati pula. Dan dia tempel tu. Tapi masalah, dah gerap sangat lah ni. Tanya boleh pulangkan balik tak? Boleh, kata janggut. Janggut pulang kan? Tu yang orang Sabah bawa pergi Sabah mengubat orang kat Sabah tu. Tu cerita dia. Balik tu, tak tahu macam mana dia balik tu dia sakit. Balik tu tengah balik daripada rumah apa, pergi Sabah tu. Balik-balik dia tu. Balik tu sakit. Sakit-sakit minta terus. Orang Sabah punya orang lagi. Yang halal datu tu kan tak halal datu yang kan? Bila mati dia buka, ni kawan-kawan ustaz-ustaz di Sabah cerita. Segala macam benda ada kat badan ni. Tangkal-tangkal pun semua. Memakai, pasal tu dia orang anggap dia orang kebal. Tak kebal mana pun, kena pun mati juga. Tapi dia memakai benda ni. Banyak ilmu-ilmu dia orang tu. Dia orang pula sesedara mara dia orang tu banyak disempurna. Sempurna lah datu semua. Sesedara mara tu macam ni, macam orang, macam tak baik. Sama lah. Macam apa tu, orang pilihan apa ni, dengan satun kan. Sama tu, saudara mara dia orang tu. Jadi orang lah datu sempurna dengan orang yang suruh yang menyerang tu. Saudara mara. Sebenarnya mereka tu saudara mara tu. Jadi biasalah dia orang naik boat pergi balik, pergi balik tu. Tak ada apa. Kadang-kadang tentera kita pun sebelum jadi lantai tu, tentera polis, apa, PGA pun semua kan. Apa, polimerin tengok pun. Bos dia mak. Orang tak kacau lah, tak ada. Dia pergi lambat buat tanya pasport, tak ada. Tapi bila dah jadi macam ni, dah jadi nak datu tu ni. Tu yang Timur Sabah, kalau tanya Tuan Zul akan cerita. Itu yang Timur Sabah jadi SKOM tu. Dia satu zon keselamatan khas, polis jaga, polis pun satu tim khas untuk jaga Timur Sabah.
Dia panggil, yang dia panggil ESKOM tu. Ada dia punya macam kultur polis dia. Nah, tapi dia tak menang, tidak mengatasi kuasa kultur polis Sabah lah. Usul dia polis Sabah lah, dia taklah sampai tarikh tu. Tapi dia maknanya di grup kawasan tu memang dia pegang. Ada satu tim yang khas. Kalau tak, mana dia selama-selama ni, mana dia? Ya, kan? Melainkan lanun sekali-sekali pergi ambush colik orang ya. Semua kan, tu je. Tapi dia orang kuat makan eh. Dia jangan tu balik-balik daripada Sabah tu. Dia kena sakit apa semua. Terus dengar kuasa lagi sekali pergi cari. Tengok ada pergi sekali lepas. Dia pun mesin dia, jangan pun dah meninggal ni. Ha? Saya kata, meninggal lah. Kata, bila? Tu dia, saya tahu cerita. Oh, bila dia cerita lah. Mesti dia cerita. Kami pun tak lama sini kot, Ustaz. Ni, kami kita, kami pun mungkin nak pergi Kedah kot. Jangan pun tak ada. Rasanya balik Kedah kot. Balik Kedah. Balik Kedah. Benda pengalaman macam ni, kita percaya benda-benda ni ada sebenarnya. Jangan cakap lah tosan lah kata ni badan gemuk ke apa ke. Memang mula kita pun rasa macam ni tapi bila saya tengok keliling kan, ramai lagi kan, ramai lagi gemuk kan. Tapi saat dia pun tak kena, aku kena macam tu. Tu yang tak dia cakap tu, Tuan Zul cakap yang kata kalau dah okey dah apa ni, bawa nak pergi jumpa dengan apa Asri Manju eh. Nak betulkan balik ni kan. Sakit ke kalau buat dengan dia tu? Tak ada, dia betulkan dulu. Tapi yeah, waktu nak tarik sakit. Wah, tu nak tahu nak tahu kan. Nak tarik balik bagi lurus kan. Sebab bila ni dah jadi keterbiasaan, bila kita ringkuk tu, kita rasa tak ringkuk. Tapi hakikat dia ringkuk. Jadi tak habis pelik ni. Ada ke? Dah habis. Memang tak habis tu. Memang saya kalau menunjuk tak lurus. Tak lurus kan? Tapi yang kanan lebih teruk daripada yang kiri. Memang kanan lebih teruk. Orang ni dah tarik kan? Itu tak air lurus. Dia dah tegak. Jadi dia akan tarik pada lama itu. Oh. Belakangan dia pun sakit kan. Aduh. Aduh. Ada. Adalah kurang bila kau tidak sebelum ni nak bangun ni. Dia sebenarnya kita tak pasal ni. Mula-mula sihir masuk, dia attack ni dekat sini. Allah.
Allah. Oh, sakit. Kepala rasa pening kadang-kadang. Rasa pegang tapi tak ada sakit. Tapi tempat yang sama. Rasa je tapi tak ada sakit. Dekat tulang sulbi sakit. Tulang sulbi yang ujung sakit. Nak duduk sakit. Itu mana dia? Nak tunjukkan sebenarnya inilah kerja-kerja manusia yang berkawan dengan iblis syaitan ni. Sebenarnya bukan kita nak glamour mana pun, nak tunjuk lah kat kawan-kawan ni. Kau tengok ni. Sini je tak otak pasal. Sakit. Panas ke? Panas? Panas. Baru darah je lah. Habis satu badan diseram ni. Ini punya benda-benda. Benda banyak. Benda banyak. Sikit. Mungkin sebulan satu. Pada 5 tahun. Gigi pun dah luruh. Dua batang kat bawah. Pada luruh gigi. Dahlah kalau ikutkan patutnya. Orang macam kita 40-an ni mana ada luruh-luruh gigi lagi ni. Ya. Yeah.
dekat-dekat lagi berlubang tu standard lah. Standard lah tu kan. Ni gigi depan ni dua habis. Oh. Dia cabut. Cabut tu. Tinggal dua. Itu pun tak berapa kuat lah. Dia letak benda ni bagi orang tak suka lagi. Macam benci. Ha. Bukan macam lagi dah, memang dia. Sense of sense tu. Orang ni tak suka nampak. Tiba-tiba. Padahal benda kau bukan tahu contoh kalau orang tu dengan kita tapi tadi ni apa yang tiba-tiba dia jadi macam. Dia dapat rasa. Jadi kalau orang pun kita kalau ada orang mau kita lagi. Itulah. Tengok, dia macam lain. Bangun, ada kurang. Aku setanya dia nak bangun lho. Tapi cuma dia pasal lutut kan, jadi dia tak boleh, saya tak boleh berdiri lama. Itu fizikal dia ambil masa sikit untuk sambung. Tapi kita tahu perubahan diri kita. Tak apa lah kalau dah bosok kita sebulan sekali ke buat lagi. Ini saya bagi. Ini untuk ni. Cara guna dia macam ni, kita bubur air ni. Itu kita selawat. Kita doa lah apa yang kita tahu. Dengan niat moga-moga dengan air ini menjadi kesembuhan, menjadi asbab kepada kesembuhan diri zahir batin ini. Itu herba bunga teh apa? Rose hijau. Rose hijau. Jika nak lagi elok air panasnya. Air panasnya. Ini dia buang bisa-bisa dalam badan. Jadi besok dia kencing tu lawas. Tapi badan kita, kita akan tapi, tapi malas saya kadang kencing bukan kencing tak lawas. Kencing itu okey tapi kerap. Sekejap kan ada, sekejap kan nak tele. Kadang-kadang kalau malam tu kan dua kali terbangun nak buang ni. Habis. Sekali satu gelas. Berapa daun dia nak masuk di dimasukkan? Kalau dua ke tiga ke? Kalau besar satu cukup lah. Kalau kecil ke boleh dua tiga. Boleh pakai berkali-kali satu. Sampai dia hancur tak apa. Terminum pun tak apa. Sebab ini kami dah buat research. Kalau ini dalam medical lah. Kami dah buat research di antara antioksidan yang tertinggi di kemungkinan dunia. Sebab dia orang ada buat research ni. Jadi benda-benda ni dia melawaskan. Dia apa kalau gastrik tu elok sebab dia bagi selaput pada perut tu. Sebab gastrik ni dia makan perut tu kan. Dia bagi selaput pada perut tu. Kalau dia korek pun dia korek selaput tu. Jadi dia memberi rasa badan tu ringan. Sebab tak tahu lah apa benda dalam tu yang membuatkan kita rasa macam tak berat. Itu dalam Amerika. Kalau dalam mistik ni saya dapat secara misteri bunga rose. Bunga dia warna hijau yang kita tu. Jadi kebanyakan produk ni semua daripada bunga-bunga tu. Dan kita tengok ada macam orang hysteria. Masa mula-mula dapat bunga tu kita tak tahu apa nak buat. Jadi tiba-tiba ambil bunga tu, bubur dalam air, orang yang hysteria tu menjerit-jerit, kamu bagi aku minum apa aku nak keluar. Jadi kita detect benda ni
ada sesuatu yang misteri pada dia. Jadi kami develop buat minyak. Jadi pada tu sebab tu kalau yang minyak ni yang dia untuk rohani spiritual. Kalau kata yang minyak dia pakai tu dia untuk saraf. Dia tak boleh berminyak macam minyak biasa. Dia akan meresap masuk ke dalam. Jadi benda-benda macam ni kita combine kan. Kita tengok untuk gangguan, saka, sihir, kami perawatan. Sebab tu kami punya ni persatuan herba Melayu. Herba. Ada pula pembantu yang yang mau belajar kata, untuk mendalami ni eloklah esok kita siapa-siapa kita bantu orang. Bahagian zaman ni macam dia betul. Saya ingat tadi datang pun sama tu. Kadang-kadang kita tahu duduk, kadang-kadang orang yang jiran sebelah, kadang-kadang sanak saudara, kadang-kadang kawan. Sekarang ni dekat pernafasan tu dia rasa lapang ni. Lapang betul. Sebab yang sangkut di situ. Lagi satu, saya bila berjalan, kan kita kaki sakit, cepat mengah. Jadi bila saya baca Fatihah pun dia jadi macam sangkut. Satu nafas satu. Bismillahirrahmanirrahim satu nafas. Alhamdulillahirrahmanirrahim satu nafas. Sebelum apa ni tak jadi macam tu. InsyaAllah tengok katanya. InsyaAllah mungkin. Itu yang dia kata ustaz ni badan besar gemuk kot kata, jadi sampai mengah pun semua kan. Saya kata saya gemuk bukan hari ni. Dah lama daripada dulu lagi. Daripada saya dah berhenti main bola lagi dah gemuk dah. Tapi kenapa sekarang kena macam ni? Kenapa? Kalau nak kira pasal tu. Kenapa dulu kena? Tak kena, sekarang kena. Itu dia. Kenapa dulu kalau katakanlah gemuk, kenapa dulu tu tak kena? Tak kena macam ni. Walaupun saya pernah ada kecederaan lutut main bola kan. Tapi saya beli-beli boleh, semayang semua boleh. Cuma lutut tu, bila kalau kita main bola, kita aktif terlebih sikit, dia akan bengkak lutut. Dia bengkak macam inflame lah, bengkak kan. Tapi bila dah selepas satu dua hari, okey. Tapi ni nak berdiri pun susah, jalan pun lah. Kita mesti ada benda lain ni saya. Kan, rasa macam pelik. Tapi tak dapat nak cari. Itulah yang mula-mula saya cakap pasal Haji Latif Rawang tu cakap. Dia minta nama saya, nama dia minta nama mak saya. Mak Azmi Ceputih. Ada ni. Tapi letak tempat saya, nanti saya tengok macam mana. Tapi dia kata lutut ni ada dua. Sama ada ni ataupun meniscus kata. Kalau yang ni, kita boleh guna cara kita masukkan gel. Cara dia lah. Cara dia bukan bukan secara medical apa. Cara dia lah. Batik dia kan. Tapi kalau dia kata kalau meniscus, memang kena operate. Gelatif Sungai Boya Rawang. Saya bagi alamat tu. Tapi nak pergi tu lah apa ni Ustaz. Nak pergi minyak lagi, tol lagi, minyak lagi. Duduk sana dia pergi sana. Dia kata tak boleh siang, malam lepas maghrib pergi tempat dia. Jadi takkan kita tidur kat sana. Nak mencari pula hotel pula dekat sungai, dekat bukit Sentosa tu. Kuat sekali. Berubat macam ni. Kalau dia boleh buat sekali, ajaib lah. Macam Ustaz kata lah, Ustaz kata benda mau. Datang, dia tak mau datang sekali pergi dia boleh ni, kena datang 2-3 kali. Itu lain lah kalau dia kemerasuk. Kalau merasuk dan datu ke lu. Benda sihir kan, dia datang masuk suruh. Jadi itu saya pun, ya, betul sampai lah Tuan Zul beritahu. Tuan Zul bawa saya datang jumpa Ustaz. Tuan dia nak jadi cerita. Jadi cerita. Tuan Zul nak buka cerita. Tuan Zul pun dia isteri dia tu. Ada macam degil, tak nak dengar cakap lah, macam-macam lah. Ada, lemak nak lah, okey tengok. Dia sebenarnya nak kena bawa isteri dia tu. Tapi saya syak isteri dia degil. Ada tu bawa rumah dia. Bawa rumah dia tu mana dah ada kuam lah tu. Saya kalau kata betul rumah saya telefon suruh balik, saya rasa bawa rumah saya datang jumpa saya. Takut dia rumah saya kuat. Macam saya kata itu kan. Orang perempuan ni saya tak payah bagi dos tinggi, dia bagi dos rendah. Dia jadi macam-macam cepat kan. Lagi-lagi time-time dia uzur. Time-time dia kiri lah. Lagi senang. Dia nak lagi. Orang kata kalau kita nak pantau daripada jauh ni, kalau dapat
khabar rumah daripada jauh, daripada depan ke, boleh kita tengokkan, kita boleh pantau-pantau tarik apa yang boleh tarik dulu sementara kalau yeah. nak lembut hati. Gambar baru ke gambar lama? Tak kisah, jadi kawasan, gambar rumah dah, kawasan rumah. Kita cuba cek dalam Facebook saya, membuat dia. Dia buat set. Tapi rumah tu dah banyak berubah dah sebab kita dah, kami dah buat 2014 ke. Kami dah buat, dah tambah sikit buat atas, buat tempat bilik solat lah atas tu. Jadi laman dah tak ada lah. Tapi masa mula-mula rumah tu siap dengan yang sekarang memang lain. Tak sama, tapi colour tetap kali hijau lah. Sebab kita nak tengok lebih kurang kawasan. Kawasan tu macam mana. Nanti saya cuba cari Ustaz. Kalau dapat nanti saya saya dapat, saya WhatsApp kan Ustaz. Tengok macam tu. Cuba tengokkan dekat depan tu ada. Semua nak tahu. Sebab kita bila dah nak tengok lagi jauh ni, kita nampak apa yang nampak je. Yang kata nampak ni. Kalau ada gambar baru, kita nampak macam ni lah. Macam rumah saya. Kami dulu ada berniaga dekat situ lah. Dalam Nama Jaya tu. Rupanya pesaing-pesaing ni, dia orang tak suka kami berniaga. Sebab kami jual di sana. Dekat mana? Taman Nama Jaya Temuk. Dekat sebelah Tasik Temuk tu. Jadi rumah saya pandai buat nasi Arab. Pada buat nasi Arab, lepas tu adalah negasi sikit lah yang benda yang tambah-tambah kan. Jadi orang keliling tak suka, yang berniaga ni suka. Sebab tengok orang ramai datang kedai kita. Jadi dia buat, dia sihirkan. Rupanya bila rumah saya cari Ustaz, apakah nama ni, lupa lah nama tu. Ustaz tu kata dia nampak jin tu ada bertenggik-tenggik dekat bumbung bangunan. Depa-depa lah yang teruk. Lepas tu masih tak buka lah kedai. Sebab dia dah macam tu apa kan. Yalah. Sibuk kerja pun satu. Lepas tu macam-macam yang tu pun dah, kita pun dah tak syok lah. Kalau nak berniaga orang tengok macam tu kan, tak bagus lah. Sebab PKMP punya perancangan, satu lot penjagaan, satu jenis. Contoh macam ni. Contoh macam ni Ustaz. Ustaz buat aromaterapi satu kedai. Sebelah dengan saya pula, saya buat kedai jual nasi Arab, buat western-western lah. Yang murah-murah punya kan, RM3 punya bajet orang kampung. Yang sebelah tu dia buat kedai jahit. Sebelah tu dia buat kedai jahit. Sana dia buat, dia jual apa tu, cendol, pasembor, rojak, apa semua. Yang satu lagi dia, jadi satu lot tu lain-lain punya berniaga. Jadi bila yang orang yang lain tu dia tengok dia kurang laku, kita ni laku, dia dengki lah. Yalah, dia tak jalan. Dia tak jalan, kita laku kan. Jadi dia hantar pula pekerja dia konon-konon nak order kita ni, tak kisah lah. Kita pun, kalau orang datang kedai kita pun nak order, contoh nasi goreng dia tak ada lah, boleh tak tolong order kan? Boleh, kita, saya suruh anak saya pergi kat kedai tu. Orderkan nasi goreng tu ni. Pasal dia beli kat kita nasi Arab. Dia ada dalam adik family dia tak nak nasi Arab. Nak nasi goreng ke, nak mie goreng ke. Kita tak buat, order sana. Bukan supportnya. Jadi kita macam bantu-mantu lah. Sebenarnya konsep PKMP tu cantik dah. Tapi itu lah, asal dengki. Asal dengki korang kita ni tak ambil. Yang eloknya petani siam kot. Yang elok berniaga agaknya. Pasalnya dia orang ni pandai macam-macam agaknya. Saya punya baca, saya punya anggapan saya tu sebab arwah Dato' Harudin ada sebut. Dia kata kawan yang ajak pergi makan, dia tak nak pergi. Sampai-sampai duduk je, aku nak balik je. Orang ramai, kedai ni penuh orang ni. Aku nak balik je. Atau kalau nak makan, pergi kedai lain. Lepas tu bila dia naik kereta, baru arwah dia cerita. Dia tadi aku nampak jin tu pergi kencing dalam kuali tempat orang masak tu. Ni dia orang ni memakai apa je. Nak bagi sedap tu. Itu tu Harun Din tu. Dia memang dia memang itu bila dia cerita, dia hantar dia satu bas tu. Itu betul tu, bukan dibuat cerita tu, memang betul sebenarnya. Pasal orang taklah berjaya dia. Berjaya. Yalah. Satu bas tu jin pindah kan. Dia yang tolong pindah kan. Sebab jin tu tempat dia, memang tempat dia. Memang kita pun, jin pun berkampung macam manusia. Kan. Jadi kita nak pindah macam Syengchan dia ke kampung jin. Itu ramai orang tak tahu. Syengchan dia kampung Arkam tu, tepi tu ada kampung jin sebenarnya.
Sebab bila kita lalu tu bawa ni kampung jin ni kan, panggil ni ni kampung jin ni. Pasal tiba bawa ni wahal kebun masa masa tu lah tahun 90-an kebun getah. Masa tu mana ada macam sekarang. Sekarang dah sumur dah, dah jadi bandar. Rasa macam tu tinggal tanah kampung sikit, rumah-rumah orang dia keliling-keliling kan. Yang kata kebun getah habis semua lah, habis dah ya. Semua dah jadi taman-taman keliling semua dah kan. Tapi waktu tahun 90-an tu ada lagi kebun-kebun getah sikit belakang tu. Eh, sawangi ya. Ni, yang tak tahu ni kebun JT kan. Patutlah rekam suka berkampung situ punya. Dekat dengan jin kan. Senang ke? Tak tahulah, muslihat dia kita tak tahulah. Tapi dia orang mungkin suka macam dia orang berkampung dekat kampung sepadan lancang. Sama lah tu. Tapi dia orang punya ekonomi dah siap lah. Ekonomi tu memang, itu adalah salah satu yang kita patut contohi sebenarnya. Sebab itu ada setengah-setengah kita, kami ni sama-sama kan, kalau dah tahu yang salah tu lah kita betul kan. Jangan kita ganapkan habis ha. Ini tu potong cantai habis semua. Jadi orang ni bertimbianlah, larilah pun semua. Tapi sebahagiannya meneruskan lagi lah benda-benda yang ada tu, dia jadi pokok. Lepas tu jadi kuat kan. Tapi yang lain, cuba lari pun. Nasib semua pun dah jadi. Bila dah jadi Rabani, jadi Hijaz, jadi Raihan, semua pun mula-mula nampak okey. Lepas tu dah kelahir, dia dah, yalah, dia pun nak hidup. Jadi dah lebih kepada fulus lah. Dulu ya, dulu dia orang kumpulan nasib yang paling murah untuk dijemput buat persembahan. Dia orang tak kisah berapa pengajuan bagi, dia orang ambil. Dia tak ada diman-diman. Tak ada pun kata satu show RM10,000 ke ataupun RM5,000 ke, tak ada. Pasal dia orang jemaah support. Jadi berapa berapa pengajian boleh bagi? RM2,000. Okey, on kata. 20 orang datang. Nada murni dulu. 20 orang datang. Dia orang tadinya tak cumanya kita dah tahu bagi jamulah makan. Macam tu janganlah biarkan dia orang buat show tapi tak makan je tu kan. Tapi dia orang tak demand. Pasal dia orang kepada lebih kepada dakwah. Pasal dia orang adalah badan dakwah. Tapi bila dah dah pecah-pecah jadi Raihan, jadi Rabani, jadi Hijaz kan, dah komersial lah. Dah boleh lah. Kalau kalau nak, kalau murah kita pakai minus one. Ingat sebab saya ikut dia orang dulu. Masa saya bujang-bujang dulu, saat saya ikut dia orang. Mana Rabani pergi sampai ke Ipoh ni saya ikut. Apa ni, dataran MBI tu, dia buat show hari kemerdekaan kan. Saya pergi, daripada KL, follow dia orang. Naik kereta, follow, mana dia orang, mana yang saya boleh